Pengurus Besar Pekan Olahraga Nasional ke-21 tahun 2024 wilayah Aceh mulai menyusun rencana induk atau master plan penyelenggaraan PON di Bumi Serambi Mekah. Penyusunan tersebut dibahas dalam kegiatan rapat koordinasi dan bimbingan teknis yang digelar di Hotel Grand Nangro pada Sabtu 21 Oktober 2023. Penjabat Gubernur Aceh Ahmad Marzuki yang hadir dalam rapat tersebut mengingatkan pengurus PB PON Aceh tentang pentingnya koordinasi dan juga sinkronisasi dalam bekerja. Komunikasi dengan KONI Pusat dan Kementerian Olahraga perlu terus dibangun supaya event nasional yang digelar di Aceh itu sukses. Dalam kesempatan itu pula, Ahmad Marzuki juga mengarahkan langsung secara rinci pelaksanaan berbagai kegiatan. Mulai dari bidang pertandingan, acara, penyambutan tamu, kesehatan, informasi, hingga transportasi. Ia juga berharap penyelenggaraan PON di Aceh dapat memajukan prestasi olahraga Aceh dalam beberapa tahun ke depan. Dan ia yakin dengan adanya venue olahraga terpusat warisan PON, maka prestasi olahraga Aceh akan meningkat.